tapi tua. Pertama, kita bikin bagian hidungnya, moncongnya, bikin oval perlahan dari sisi yang berbeda. Ya, ovalnya sudah jadi. Kita bikin lubang hidungnya, bikin bulatan dua, bisa dihitamkan. Lalu bikin mulutnya seperti sedang mengunyah, bibir bagian bawah, dan bikin giginya ya seperti itu. Kalau sudah jadi, kita bikin bagian pipinya. Kita bikin matanya kecil, hitam seperti hidung, lalu bikin pipinya kiri dan kanan, lalu bikin telinga. Telinganya agak panjang, agak lebar ya, seperti itu. Baru kita lanjut bikin bagian kepala, tapi sebelumnya kita bikin tanduknya. Satunya, tanduk satunya. Setelah ini baru bikin finishing bagian kepalanya. Ada jambul sedikit. Bikin lengkungan menerus dari pipi dan kepala. Ya, seperti itu. Untuk kepala sudah jadi, kita lanjutkan ke badan dan kaki dari sapi. Bikin bagian punggungnya melengkung. Terus garis terus ke bawah untuk membuat kaki. Perutnya, nah kakinya cukup segitu, kakinya cenderung panjang, lalu bikin kuku. Bisa dihitamkan langsung untuk kuku kakinya. Lalu kita bikin kaki satunya yang bagian depan sama tinggi, pastikan, lalu bikin kukunya. Kita lanjutkan kaki bagian belakang, garis lurus ke bawah. Perhatikan panjangnya, disamakan dengan bagian depan secara proporsi, buat kuku kakinya. Lalu bikin kaki satunya yang bagian belakang. Bila sudah jadi, kita tinggal membuat ekornya. Ekornya melengkung ke bawah, kasih bulu ekor. Nah, kita tinggal membuat corak dari warna sapi. Biasanya sapi berwarna hitam putih, berwarna putih, corak hitam. Kita bisa membuat corak juga di bagian kaki dan badannya. Gambarnya sudah jadi, silakan diwarnain. Bisa menggunakan pensil warna, krayon, pensil spidol air, atau lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan